Sanksinya apa, Bu, ini, Bu? Jadi staf. Distafkan gitu. Yes. Saat ini juga, Bu. Saat ini juga untuk yang mulai datang. Ada berapa, Bu? Jumlahnya, Bu. Baru mau dihitung. Ya. Banyak kok kualitas yang lebih bagus yang kan hari kebetulan hari Minggu kan. Siapa tahu kemarin sudah pada libur hari ini ya. Saya aja enggak libur lagi kan, saya ngapel-ngapel. Bu, untuk PNS yang kemarin sudah bisa masuk tanpa izin kemarin. Ya, kalau buat saya karena ini kan hari jadi. Satu, karena hari jadi, apalagi nggak ada izin, keterangan sakit atau apapun lah. Dan itu saya pastikan di beberapa kegiatan saya sudah memastikan bahwa oknumnya itu-itu aja yang sering bolos gitu. Berarti kan sudah tidak loyal sama Kabupaten Kendal, bagaimana mau melaksanakan sebuah tupoksi kan. Pelayanan apalagi, ya apabila mereka sudah tidak mengerti aturan administrasi di Kabupaten Kendal. Ya lebih baik saya undurkan diri, siapa tahu belajar jadi staf lebih enak. Sanksinya apa, Bu, ini, Bu? Jadi staf. Distafkan gitu? Yes. Saat ini juga, Bu? Saat ini juga untuk yang mulai datang. Ada berapa, Bu, jumlahnya, Bu? Baru mau dihitung. Ya. Banyak kok kualitas yang lebih bagus. Kalau saya punya aturan, itu saya pastikan bukan aturan saya, tapi aturan bagaimana menertibkan pelayanan semua kembali kepada tugas dan fungsinya, bertanggung jawab terhadap jabatannya. Jangan dianggap bahwa saya semalam membantu, tidak. Beban itu bukan cuma jadi beban saya, tapi beban kita. Bagaimana musuhnya? Tidak ada yang pintar di Kabupaten Kendal ini. Siapapun tidak ada yang pintar. Karena saya tidak membutuhkan orang pintar buat membangun Kendal. Tapi saya membutuhkan orang-orang yang loyal, yang mau bekerja keras, yang mau bareng-bareng. Yang mau nyatasin keringatnya bareng-bareng sama saya. Jangan pernah merasa sok pintar di sini. Karena di atas langit pasti ada langit. Jadi dia itu selalu berputar untuk memberikan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang kita punya saat ini. Cuma butuh orang yang mau kerja keras saja, yang akhirnya mampu berada dalam posisi itu semua. Panjenengan itu sudah dalam posisi yang enak. Kurang apa ya? Tuntutan kesejahteraan difikirkan. Cuma tinggal datang ya. Cuma beretika saja. Tapi panjangnya sudah lupa. Lupa bahwa di Indonesia itu harus mengedepankan yang namanya keseimbangan etika dan logika. Panjangnya, kok saya suruh pacarnya panas-panas? Kok saya suruh apelnya panas-panas? Apa berpikir kemarin teman-teman jenengan itu mengikuti sebuah rangkaian itu juga dalam keadaan bahwa jangan pernah membandingkan apa yang sudah menjadi jabatan dengan sama yang menjadi tugas dan fungsi tupoksi kami semua. Jangan dibandingkan, kalau mau membandingkan juga boleh. Tapi ciri orang yang suka membandingkan, itu adalah orang yang tidak bersyukur. Kalau memang sudah tidak mampu, legowo. Saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Lebih baik saya mengundurkan diri. Saya rela distafkan, saya yakin yang lebih muda lebih mampu. Itu jauh lebih elegan. Kalau panjangan semua sanggup.